Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pandu Digital, perkenalkan nama saya Muhammad Zainal Abidin. Kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang video conference melalui Google Meeting dan live streaming Facebook. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Sahabat Pandu Digital, tahu ke kalian apa itu video conference? Ya, video conference adalah teknologi yang memungkinkan pengguna berada pada lokasi yang berbeda untuk mengadakan pertemuan tatap muka tanpa harus pindah ke satu lokasi yang sama. Sahabat Pandu Digital, ada beberapa aplikasi atau perangkat lunak yang dapat digunakan dalam melakukan video conference, yaitu aplikasi Zoom, Webex, Google Meet, Skype, Slack, GoToMeeting, JoinMe, dan RingCentral. Pada video kali ini, kita akan mengenal aplikasi video conference Google Meet. Sahabat Pandu Digital, Google Meet adalah aplikasi video conference yang dapat digunakan melalui browser dan aplikasi smartphone. Keunggulan Google Meet. Pertama, Google Meet terintegrasi dengan akun Google. Yang kedua, akses daftar hanya satu kali. Yang ketiga, interaksi yang sederhana dan langsung. Keempat, aplikasinya. Dan yang kelima, akses meeting yang mudah. Sahabat Pandu Digital, selanjutnya kita akan melakukan video conference menggunakan Google Meet yang dapat terhubung dengan live streaming Facebook secara bersama. Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak video tutorial berikut ini.
sahabat pandu digital, itulah tadi video tutorial tentang cara melakukan video conference melalui Google Meet yang terhubung dengan live streaming Facebook. Mudah bukan? Selain mudah, penggunaan Google Meet ini sangat nyaman, praktis, aplikasinya yang ringan, dan sederhana. Sahabat pandu digital, teknologi hanyalah alat. Namun, untuk menjadikan anak bisa saling bekerja sama dan termotivasi, guru adalah yang paling penting. Bill Gates. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.